Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi saya Cak Ipo. Ini adalah series panduan kilat UT buat kalian mahasiswa atau calon mahasiswa UT. Untuk penjelasan yang lebih detail, kalian bisa cek pada playlist video yang lain di channel ini. Silakan subscribe dulu channel ini agar selalu mendapatkan informasi terbaru. Pada video kali ini, saya akan bagikan daftar lengkap jurusan dan gelar akademiknya dari D3 sampai S3 di Universitas Terbuka. Acuan yang saya gunakan adalah Peraturan Rektor Universitas Terbuka nomor 278 tahun 2022. Peraturan tersebut merupakan peraturan terkini ya. Berikut ini daftar jurusan dan gelar akademiknya yang ada di UT. Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, semua program studi bergelar SPD. Pada Fakultas Ekonomi, gelarnya ada SM, SE, S Akun, dan S Par. Pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, gelarnya SH, SSI, SAP, SAB, ESOS, SIP, SIKOM, SS, STRSI, dan AMD PJK. Pada Fakultas Sains dan Teknologi, gelarnya SMAT, STAT, SSI, SP, STP, SPWK, dan SKOM. Pada program Pasca Sarjana, gelarnya MAP, MM, MPI, MPD, MLing, dan Doktor. Apakah kamu masih punya pertanyaan? Silakan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.